Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Sulaiman bin Osman. Tuan-tuan boleh tengok video saya, video ini di dalam YouTube. Type Datuk Sulaiman bin Osman, tajuk dia perkongsian motivasi. Di dalam video itu saya beritahu bahawa Allah jadikan kita hebat. Otak kita begitu hebat sekali. Jadi ini saya khaskan untuk semua ibu-ibu, berjuta ibu-ibu dalam Malaysia ni yang ada anak umur 1 tahun. Ya. Jadi dia ada 3 pilihan. Satu pilihan dia biar je budak tu nak tengok apa itu kartun ke terpulang pada dia. Satu video, satu pilihan lagi dia ambil jalan ikut nafsu dia, nak marah je. Pukul, marah, tengking, macam-macam, ya, semua pemuda 1 tahun, ya, dijigit-jigitkan. Satu lagi, dia naik ke atas. Dia naik ke atas, memang susah. Memang susah dia nak naik ke atas. Jadi, ini ibu yang sayang pada anak-anak dia, kata nama Din Syamsuddin, jadi dia panggil Din. Anak dia baru 1 tahun. Dia pakat suami isteri dia, kata kita punya anak ni adalah tanggungjawab kita. Kita membawa mereka datang ke dunia ni. Ini adalah satu amanah Allah kepada anak kita. Dan Datuk Selamat ada mengatakan bahawa kita sebagai ibu bapa adalah guru yang pertama dan yang paling penting sekali. Jadi kita akan bacakan dia buku Inggeris, buku agama, buku bahasa Melayu, dan akan kita borak dengan dia bila umur 2 tahun 3 tahun tentang apa juga tajuk. Budak ni antara umur 1 tahun hingga 7 tahun adalah genius. Jadi kita bertanggungjawab kalau nak lentur buluh tu mesti daripada rebung. Jadi saya sama suami saya mesti ambil berat tentang pendidikan dia, mesti ambil berat tentang keyakinan diri dia, dan dedahkan, expose dia kepada beberapa subjek yang apa yang dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, ya, ataupun bahasa Arab ke, agama ke, supaya bila dia masuk sekolah besok dia akan lebih yakin lagi tentang diri dia, dan dia akan seronok. Dia, kami akan baca buku pada dia tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Jadi bila habis satu buku, kita ada hadiah dia sikit, dan saya akan bawa dia pergi ke library kutubkhanah, pinjam buku yang dia suka, bawa balik dan dedahkan dia. InsyaAllah kalau dia pergi sekolah Melayu, pergi sekolah Rejah 1, dia sudah yakin, sudah boleh baca buku Inggeris, sudah boleh baca buku Melayu, dan dia banyak ada maklumat yang dalam kepala dia. Jadi saya fikir itu akan menjadi satu tanggungjawab kami yang dapat kita sampaikan seberapa yang boleh. Sekian, terima kasih.